Okay, what's up guys? It's me, your boy Jeremiah Lakwani and my travel buddy Marlon Abraha. Dan sekarang kita udah di Ngurah Rai Airport, Bali. Kita mau ke Papua Barat, tapi perjalanan kita tuh lumayan panjang. Kita harus transit dulu di Makassar. Makassar ya. Nanti kita akan sharing sedikit tentang tujuan apa sih kita ke Papua Barat. So, it's gonna be amazing. Better stay tuned. I ain't got no kids yet, but this right here's for practice. I hate to get the seats in the Benz wet, but that's how good your ass is. Make an old man get his glasses, make Wesley pay his taxes. Then follow your moves all week on Twitter. Probably make a gay nigga reconsider. You're now rocking with the best, man. Dress game down to the sex game. Won't brag, but the boy been blessed, man. Let you play with the stick, oh. Okay guys, kita sekarang udah nyampe di Makassar. Tadi lumayan ya. Iya, 2 jam coy, 2 jam. Di Denpasar. Tapi akhirnya kita bisa fly dengan lancar tiba di Makassar. Dan sekarang kita lagi nunggu bagasi kita. Keep stay tune ya. Gue yakin pasti bakal seru banget. Apa sih sebenarnya tujuan kita datang ke Papua Barat? Kita itu dipercaya sama pemerintah daerah Papua Barat dan juga Bank Papua untuk mengambil bagian dalam proyek yang sangat luar biasa ini. Nama proyeknya adalah Jelajah Teluk Cendrawasih. Mengingat kekayaan Papua Barat yang sangat istimewa, bukan hanya wisata daratnya saja, tapi juga wisata bawah lautnya, dasar lautnya yang sangat eksotis. Bukan cuma wisata alam juga, tapi juga kebudayaan-kebudayaan yang unik yang ada di Papua Barat. Kita dikasih kesempatan oleh Bank Papua dan pemerintahan Papua Barat bahwa kita harus mengeksplor tempat-tempat yang baru yang ada di Papua Barat. Tenang aja, yang pasti kita bakal mempersembahkan itu semua kepada kalian. To the max ya, to the max boy, to the max. Yaudah lah ya. Tidur, istirahat, capek ya. Oke, kalian harus nonton video ini sampai habis untuk tahu tempat mana aja yang bisa dieksplor di Papua Barat. Let's go bro. Gokil, siap lanjutkan perjalanan ke Papua Barat? Siap dong. Gua excited banget sih. Ya pasti, let's go. Kita gak sabar sih. Let's go. Manokwari guys, touchdown Manokwari. Kita sampai juga di tanah Papua Barat. Manokwari. Gue udah gak sabar banget untuk explore dan excited banget untuk memanjakan mata sekaligus badan nih bro. Bukan hanya itu nih, kita bakalan belajar banyak juga tentang budaya, orang-orangnya. Yoi. Yang pastinya bakalan seru banget. Tunjukin semuanya kepada lu pada di sana. Langsung aja, let's go. What's up guys? Kita baru aja balik dari hotel ya. Iya. Beres-beres, mandi, sekarang udah seger ya gak? Sudah seger pastinya, karena kita mau explore di Papua Barat, terutama di Manokwari. Tapi gak afdol gak sih kalau kita gak visit? Bener banget, Bank Papua. Yoi. Kita pengen bikin rekening tabungan di Bank Papua. Betul. Untuk mempermudah segala jenis transaksi kita di sini nih. Dan kita udah janjian loh sama salah satu marketing daripada Bank Papua, Pak Yunus. Pak Yunus, langsung aja. Langsung aja, let's go! Sebagai informasi, tabungan yang tadi Jeremiah dan Marlon gunakan itu adalah tabungan asli. Itu adalah produk Papua yang sebenarnya. Satu produk kita tabungan namanya Simanjet. Keunggulan dari simpanan aman dan sejahtera itu Simanjet itu banyak hadiahnya. Baik berupa uang tunai, bahkan hadiah-hadiah yang lain yang sesuai dengan akan diberikan oleh Bank Papua. Papua adalah pemerintah kan? Benar-benar. Ini pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang paling utama adalah punya kebanggaan karena kita adalah pesupport pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
tadi kita sudah pembukaan rekening dan juga kita sudah aktivasi ATM. Selanjutnya kita akan registrasi untuk mobile banking Bank Papua. Oke guys, kalian udah lihat sendiri kan, kita udah nabung di Bank Papua. Jadi Kam jangan sampai tidak nabung di Bank Papua ya. Mace-mace jangan lupa nabung karena di sini diberikan kemudahan sangat banyak. Banyak bonus. Banyak. Selain itu, Bank Papua ini juga memberi banyak banget fasilitas. Ada mobile banking, Pandai Papua, dan ada juga Kris. Kemudahan lainnya pun juga kalian bisa menggunakan fasilitas ini melalui mobile banking. Mau bayar apapun itu semua serba gampang. Mudah. Di straight air dan lain-lain. Pulus sudah. Iya kan? Yeah. Langsung aja cek di aplikasinya. Beres. Kamu tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Bank Papua. Bikin. Halo Sobat Teluk, sekarang gue dan Jermaya sedang berada di kantor Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Yeah. Karena kami akan membuat simaksi di sini. Dan proses pembuatan simaksi ini, kalian bisa langsung ajukan melalui email simaksitntc@gmail.com. Sekarang simaksinya udah jadi, simple banget kan? Tapi sebelum kalian masuk ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih, ada beberapa peraturan-peraturan dan aturan yang harus kalian taati. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih, selamat datang di Papua Barat bagi saudara Jeremia dan Marlon. Oke guys, itu dia tadi aktivitas kita hari pertama tiba di Papua Barat. Kita tiba di Manokwari. Nah, di sini tuh tempatnya indah banget deh. Nih, kayak sekarang nih, sejuk banget. Kita lagi di restoran, lagi makan, mengakhiri aktivitas hari ini. Tadi tuh kita pertama kali nyampe di Manokwari, kita langsung ke hotel. Setelah dari hotel, kita langsung ke Bank Papua untuk buka rekening tabungan Bank Papua. Setelah itu kita langsung bikin simaksi untuk perjalanan kita besok di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, balai besarnya. Abis itu kita langsung ketemu dengan Pak Sekda untuk Ramatama, sekaligus kita minta izin untuk mengeksplor Papua Barat lebih dalam lagi. Gue bersyukur banget bisa dikasih kesempatan untuk bisa eksplor tempat yang seindah ini. Pertama kali gue landing tuh jujur aja gue langsung kayak merinding gitu. Sambutan mereka tuh benar-benar hangat banget, benar-benar ngena di hati. Gue rekomend banget buat kalian semua yang belum pernah ke Papua Barat. Ayo visit Papua Barat. Trust me, it's gonna be worth it. Selamat pagi. Hari ini kita lagi ada di Bandara Rendani. Kita akan melakukan the drill explore hari ini. Ini kita tinggal siap aja untuk persiapan terbang menuju Teluk Wondama. Yeah. Wondama. Oke. Okay. Di sana kita akan menikmati banyak hal. Kita akan ketemu sama Pak Bupati dan yes, kita akan diving hari ini, menikmati keindahan dasar laut.
bersyukur ini bisa memfasilitasi teman-teman bisa jalan jauh dari Bali ya. Kita sangat bersyukur sekali. Syukur karena kehadiran tim ini pasti ada dampak untuk daerah ini. Oke guys, kita baru aja tadi dari kediaman rumah Pak Bupati Teluk Wondama. Kita diajak ya untuk travel di salah satu wisata religi yang ada di Teluk Wondama nih. Asal kalian tahu juga nih ya, Wondama ini adalah tempat peradaban orang Papua pertama. Jadi semuanya dimulai dari sini. Dituntun sama Pak Bupati, ini tuh kita lagi di yang batu peradaban. Langsung aja yuk. Terkait dengan pendidikan itu pertama di sini. Mulai dari sini ya, dengan dilambangkan dengan batu ya, peradaban. Jadi saat ya, saat orang Papua masih dalam dunia kegelapan, penyembahan berhala dan lain-lain, bahkan perang suku dan lain-lain, di sini mereka mulai sama dengan pendidikan non-formal itu yang tadi saya sampaikan, diberi keterampilan pertanian, pertanian, ini disebar ke seluruh wilayah Papua yang itu pemerintah Belanda ada pembangkan contoh macam pertanian, macam di Wosi, di mana kuari di Wosi itu ada lahan bau, mereka kerja di situ. Oh, jadi benar ya. Caranya. Jadi dari sini ya, karena mereka dilatih, kemudian baru disebar ke seluruh wilayah Papua. Wilayah Papua. Kerja. Guys, jadi sekarang kita udah bertepatan nih di belakang kita rumah daripada pendeta Isaac Samuel Keini yang melakukan pengajaran pendidikan kepada anak-anak Papua loh nih. Iya, bukan cuma itu juga sih. Tentang agama juga beliau membawa itu ke sini karena pada waktu itu semua dari ya beberapa wilayah di Papua orang-orangnya pada datang ke sini ikut asramanya untuk belajar agama, budaya ataupun pendidikan non formal, secara non formal ya. Dan di sini didikannya bagus banget karena tip disiplin. Yes. Itu jam makannya ada ditentuin tadi Pak Bupati sempat bilang jam makan, jam berdoa, jam bangun, jam tidur semuanya harus tertib dan disiplin. Selain itu juga ada sekolah, aula, terus itu tempat kediaman mereka loh. Tuh. Dan di atas sebenarnya masih ada tuh namanya Batu Inspirasi. Batu Inspirasi. Batu Inspirasi itu tempat di mana Pak Pendeta ini mendapatkan inspirasi, berdoa dan juga dia menciptakan banyak lagu-lagu rohani di sana. Ya, kurang lebih ada 150 mazmur dan 200 lagu rohani. Belum yang lagi yang buat anak-anak. Ya. Terusnya itu seruling emas dan lain-lain. Pokoknya pada saat itu dari cerita sejarahnya aja udah keren abis. Sekarang kita lanjut, kita akan wisata dasar laut. Let's go. Kita sekarang sudah berada di pelabuhan di Wondama. Kita mau kemana, Jeff? Kita mau ke Pulau Puruk. Dan di sana kita akan melakukan aktivitas underwater, yoi gak sih? Yoi. Gue udah gak sabar banget sih, soalnya katanya orang-orang diving di pulau ini itu keindahannya di dasar lautnya itu more than amazing. You know? Langsung aja ya, jalan. Let's go! Sekarang makan dulu biar mengisi tenaga. Jadi, makan nih. Lapar ya. Lu lemes banget. Nih, langsung asli masakan mama-mama nih. Iya. Mama-mama asli. Balik dulu lihat mama-mama. Sini, Mam. Sini, Mam. Mendadak tergampang. Masak ikan apa aja nih? Masak apa aja? Ikan merah. Ikan merah ada. Ayam.
ayam, ada pedas nggak? Pedas nggak? Pedis. Pedes. Tidak terlalu. Oke, mantap. Dijamin enak ya? Ya, enak. Membuat lidah terbuat. Iya. Asik. Papeda kuah kuning. Iya. Papeda. Oke, mah makan ya. Iya. Makasih, mama. Selamat datang di distrik Rumberpon, khusus di Kampung Yomakan, Pulau Puru. Kami dengan lapang dada ikhlas menerima kedatangan tim yang ada. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa membawa berkat bagi kami di distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Pondama, dan kami berharap mudah-mudahan tidak sampai di sini saja. Oke guys, kita tadi habis snorkeling tipis di Pulau Puruk. Tadi di bawah tuh terumbu karangnya masih oke banget ya. Terumbu karangnya juga hidup semua, banyak ikan-ikan kecil juga. Pokoknya gokil banget. Kegiatan kami di hari ini yang sudah dilewati luar biasa banyak, tapi berkesan banget, dibayar dengan segala keindahan alam, keindahan budaya. Gue mendapat kesempatan ini luar biasa. Dan mulai dari pagi, kita beranjak dari Manokwari. Itu kita harus naik pesawat. Dan ketika kita tiba di Teluk Pondama, kita berkunjung bertemu dengan Bapak Bupati yang kita disambut juga di sana. Dan setelah dari sana kita melanjutkan perjalanan kita ke wisata religi. Di sana tuh ada satu tempat namanya Batu Peradaban. Di sana itu melambangkan peradaban pertama di Papua, terutama mengenai orang-orang di Papua dan agama terus pendidikan. Dan kita melanjutkan perjalanan sekitaran 2 jam lebih menuju ke Pulau Puruf. Di sini disambut tuh luar biasa teman-teman. Aduh gila. Sama warga di sini dengan tari-larian, dengan nyanyian. Ini berkesan banget buat gue karena lu gimana sih disambut sama orang lokal, benar-benar di-appreciate banget dan memberikan kecintaan mereka kepada gue, dan gue melihat itu semua dan gue jatuh cinta kepada pulau ini, luar biasa. Dan setelah itu akhirnya gue sama Jeremiah melanjutkan kegiatan lagi dengan snorkeling. Harusnya kita diving sih, tapi karena waktu gak memungkinkan, akhirnya kita decide untuk snorkeling. At least kita bisa menikmati keindahan bawah laut di Pulau Puruf ini. Dan setelah dari sini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke pulau berikutnya. Nah, dari situ kita akan istirahat dan melanjutkan kegiatan di besok hari yang pasti bakalan seru banget. Ikutin terus, kita akan menunjukkan kalian spot-spot yang luar biasa yang ada di Papua Barat. Selamat pagi semua.
Jadi kita baru aja bangun nih, sekarang jam 6 ya, jam 6:30. Yes. Kita udah siap mau explore lagi. Iya. Jadi semalam kita nginep di salah satu rumah warga yang ada di Kampung Waprak, Distrik Roswar. Rencananya hari ini mau ke air panas loh nih. Iya, spot pertama kita di air panas dia. Ya. Terus ya udah, daripada tunggu lama ya. Ya udah, kita jalan. Kita langsung aja. Jalan aja. Mau diving juga nih. Iya, mau diving. Let's go. Langsung aja. Jadi tadi sebelum kita masuk ke pulau ini, kita tuh turun dari kapal, kita harus injak pasir dulu. Karena menurut kepercayaan adat istiadat setempat, supaya tidak ada roh-roh yang ikut kita nanti setelah kita pulang ke sini. Cara mandinya nanti kami sendiri. Oh, ada cara mandinya ya. Juga? Karena boleh bebas, ya, tidak boleh untuk lari, lompat, atau salto-salto ya. Oh, mandi-mandi iya. Seperti biasa-biasa lah. Suhunya berapa panas banget? Tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas, tidak. Sekarang kita akan coba langsung nih berendam di kali panas yang ada di Distrik Roswar. Mandi di sini tuh harus ada aturannya. Iya, benar. Enggak boleh seenak jidat nih. Kita harus turun pelan-pelan. Enggak bisa lari terus lompat-lompat, enggak boleh. Dan di sini juga ada batasan, enggak boleh terlalu jauh. Jadi cuma bisa berendam, nikmatin aja. Itu banyak khasiatnya juga. Nanti kita akan langsung tanya apa aja sih khasiatnya. Bapak, mohon maaf. Iya. Kalau kita berendam di kali panas ini biasanya yang apa tuh manfaat daripada berendam di sini? Manfaat untuk berendam di sini itu menghilangkan badan rasa capek, penyakit kulit dan lain sebagainya. Pas, langsung capek. Aja. Oke, okay, let's go. Ini yang memberikan kita ini banyak tempat-tempat memperkenalkan Papua Barat lebih dalam lagi. Makasih Pak. Semoga eksplor ini ya memberi manfaat balik untuk Kabupaten Teluk Pandama. Siap. Ayo ke Papua Barat. Kita udah di Pulau Matas nih. Gokil elonnya. Gua habis kata nih guys. Lihat pasir putih. Pasirnya keren pasir abis. Putih. Gua enggak tahu lagi. Pulau Matas ini terkenalnya Lon. Denger-denger ya. Mm-hmm. Katanya spot snorkeling, spot diving sama pasir panjangnya yang gokil banget, men. Paket komplit lah kalau datang di pulau ini. Enggak bakal nyesel, kalian bisa nikmatin semuanya dengan keindahan alam maupun panoramanya gokil ya. Nih. Tadi gue sempat nanya sama bapak-bapak lokal di sini, katanya di sini itu adalah tempat biota laut paling banyak. Jadi ada cumi, tripang, lobster, penyu, ikan-ikanan semua lengkap di sini. Berarti bisa mancing juga ya? Banyak. Kalau nggak spear fishing itu. Asli Pak. Tapi gue sih pengen menikmati pulau ini. Gue pengen santai, berjemur, terus gue pengen juga menikmati diving dan snorkeling. Oke, kita udah jauh-jauh dari Bali sampai sini, kalau nggak nikmatin ini semua, wah gila sih. Let's go! Let's go ya.
panas gila. Tunggu dulu, lihat deh. Itu kayaknya speedboatnya Pak Bupati deh. Samperin aja, Pak. Ngobrol-ngobrol dikit. Bener-bener. Kayaknya ada lagi ada acara sih di sana. Yuk, ayo, kita ke sana aja. Let's go. Nah, ini Bapak seru banget nih ya, pada ngumpul semua warga-warganya nih. Kita abis nge-explore Pulau Matas, tiba-tiba kita ngeliat ada kegiatan ini. Kita pengen tarik tahu nih Pak, kira-kira ini kegiatan ini kan kita tadi dengar infonya Sasi. Nah kayak gimana tuh Pak? Sesungguhnya ini merupakan budaya. Wow. Orang menama dari dulu turun-temurun di sesuatu yang diterapkan dari zaman dahulu. Beberapa orang tua kita kalau melihat sesuatu wilayah yang perlu dilindungi, mereka bersumpah tidak mengganggu lingkungan kawasan sekitar situ sampai pada waktu yang ditentukan. Oke guys, jadi gue baru aja ngelepas penyu tadi sama Marlon. Itu merupakan salah satu acara simbolis ya, untuk pembukaan Sasi ya, yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun. Tadi dibuka kembali oleh Pak Bupati. Jadi mulai hari ini seluruh warga pulau-pulau Kepulauan Auri ini bebas untuk mengambil biota laut yang ada di lautan sini. Gokil sih. Ya ini udah tradisi ya, jadi turun temurun. Nilai plusnya adalah bisa kita ambil kebersamaan keluarga di sini, luar biasa dengan budaya mereka. Dan ini patut dilestarikan oleh anak-anak muda sekarang. Benar banget. Kalau menurut gua, hal yang kita lakukan tadi merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Papua Barat. Udah diving lah yuk. Ya udahlah. Let's go. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di spot kedua untuk diving. Spot divingnya itu wreck pesawat. Infonya itu pesawat ini adalah peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, selain ada di beberapa tempat di Indonesia, ternyata ada juga di Papua Barat. Gue sama Jeremia langsung turun aja ya. Kita cek seperti apa di sana. Let's go.
Selamat pagi. Sekarang selamat pagi. Kita udah sampai di Pelabuhan Pintu Angin dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan ke Ransiki untuk menikmati agrowisata kebun coklat. Tapi sebelum itu nih, kita kemarin sudah melakukan aktivitas banyak banget, mulai dari Pulau Mitas dan itu banyak banget kegiatan di sana sampai kita menemukan spot kedua untuk diving juga selain di Mitas. Di situ ada wreck pesawat pada saat Perang Dunia Kedua. Ini ceritanya keren banget. Mengingat waktu kita sangat singkat, jadi lebih baik kita lanjut lagi, oke? Okay? Let's go! Sebelum melanjutkan perjalanan kita ke Ransiki Kebun Coklat, sekarang kita mampir ke salah satu one of the best panorama yang ada di Mansel. Namanya Gunung Botak. Gunung Botak. Gokil banget sih. Lu disuguhin pemandangan yang luar biasa. Tiap itu oleh bukit-bukit, kemudian lautan. Ini baru bilang kita bisa enjoy the moment. Enjoy the moment. Di sini tuh gokil banget juga. Pokoknya kita akan menikmati sejenak dan kita akan ngasih lihat ke kalian betapa indahnya Gunung Botak. Setelah itu kita lanjut. Bersama Bapak Rimar selaku Kepala Distrik Orange Bari. Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan tentang informasi hutan mangrove ini yang kelihatannya luas banget dan benar-benar pure hutan bakau. Khusus untuk kawasan bakau yang luas ini juga, di dalamnya ada berbagai jenis reptil, ada juga mamalia, kemudian ada juga unggas, burung, dan lain sebagainya yang ada dalam kawasan ini. Alamnya yang cukup indah ya, cukup baik, dengan pemandangan pasir hitam yang cukup luar biasa. Di pantai ini juga tersimpan begitu cukup banyak biota laut, seperti ikan, kerang, dan lain sebagainya. Ikan tuna itu dia masuk, langsung dia kandas. Sampai tinggal pegang sendiri, pilih mau yang gede, yang kecil, dia masuk sendiri. Karena tertimbun, dia nggak bisa masuk. Kalau tidak, dia dari sana udah main sampai di situ, dia masuk terus. Sampai di sini udah, dia masuk sendiri ke darat. Di tempat kering-kering, kita ambil sendiri. Terima kasih Bapak. Selamat jalan. Iya, Tuhan berkati. Untuk kebaikan. Terima kasih, Mansel luar biasa. Terima kasih. Gaspol terus. Terima kasih. Kita sekarang udah sampai di perkebunan coklat. Ini yang terkenal banget nih di Manokwari Selatan, Ransiki. Yoi gak men? Yoi, ini coklatnya dari ujung jalan kita masuk aja tuh udah banyak banget pohonnya. Harumnya udah harum coklat ya. Dan habis itu kita udah sampai di tempat proses pembuatan coklatnya. Dan kita bakalan cari tahu lagi gimana sih mereka membuat coklat di sini. Ya, langsung aja lihat caranya. Langsung kita lihat prosesnya. Biasanya bubuk coklat ini biasa langsung bisa diseduh. Diseduh? Langsung diseduh. Jadi hot coklat gitu? Iya, hot coklat. Nikmatin kali ya? Iya, silahkan. Bisa? Silahkan. Terima kasih, Pak. Mantap. Gue suka nih coklatnya.
Pertama aroma itu tajam banget, bener-bener coklat pekat, sama juga sama taste, jadi wanginya tuh sama dengan taste-nya, pekat banget. Sobat Teluk, kita sudah berada di tempat fermentasi coklat. Ini yang menentukan ya untuk rasa daripada ya, coklat dan dari grade-nya itu. Jadi ini kita akan tanya lagi, ini proses fermentasinya seperti apa? Proses fermentasi di sini kita pakai wooden box seperti yang kakak lihat, kayu ya, yeah. Di sini kakak. Terus kita make sure untuk tutup dengan daun pisang karena itu buat flavornya jadi rasanya lebih spesial, okay, kayak gitu ya. Dua hari di sana selama 48 jam, terus kita balik, kita mix, dicampur dulu, terus kita balik di box yang kedua sampai box yang ketiga. Staff di sini harus mengontrol suhunya. Harus mengontrol suhu. Biasanya suhunya di kisaran berapa? Suhunya itu sekitar 40-50 derajat Celcius. Panas ya? Cukup panas di situ. Jadi panas ini membuat lembab, dan lembab ini menyebabkan fermentasi. Iya. Jadi ada bakteri yang bekerja di sini untuk proses pembusukan dari pada biji coklat ini. Dari proses penjemuran ini untuk penyerapan si acid atau kafein yang ada dari proses fermentasi tadi, jadinya menyerap lagi ke dalam coklatnya. Gokil sih, gue baru tahu ternyata di Ranshiki Manokwari Selatan ini ada pembuatan coklat yang sampai diekspor deh loh ya. Iya. Sampai Swiss, padahal Swiss gudangnya coklat loh. Karena mereka juga punya kualitas di sini. Kakao dari kebun, stasiun fermentasi, okay. Dari biji basah di sini kita olah jadi biji kering. Okay. Jadi yang kakak lihat sekarang di sini itu kakao yang sudah siap untuk pengiriman. Ini udah sampai biji keringnya. Ya, nah, biji kering datang ke sini. Jadi teman-teman yang di gudang akan menimbang, ada timbangan, terus mereka akan mengukur moisture levelnya, kadar airnya. Setelah itu kita akan grading di sini untuk mencari mana grade A, grade B, and grade C-nya. Dari sudah di grading tadi, okay. Terus kita masuk ke sini untuk di sortir manual lagi, karena biasa di mesin itu masih ada yang ikut biji besarnya atau biji kecil masih nyampur, jadi kita pakai tenaga manusia untuk pisahkan A, B, sama C-nya, sama ini biji-biji yang kurang bagus kualitasnya, itu, cacat, dikeluarin. Yang sudah siap. Nah, kami timbang 1 kilo. Satu kilo kami masukkan di dalam mesin ini. Ini namanya mesin sangrai. Sangrai, ya. Nah, nanti setelah di sini, baru kita masukkan lagi di mesin pemisah kulit. Oke. Roaster. Iya. Coklatnya sudah jadi, harus dibekukan dulu juga di kulkas. Nah, sekarang gue mau coba ya. Langsung. Enak. Mantap. Ini coklat hitam. Ini coklatnya mantap banget nih. Setelah selesai ngikutin prosesnya ya, Mbak. Tapi kayaknya gue pengen beli banyak nih Mbak buat oleh-oleh. Jen, lu kagak mau beli buat oleh-oleh juga? Mau lah. Iya, buat orang rumah, nah, apalagi nah, buat nah, yang tercinta. Nah. Yoi. Nah, tuh gue mau beli berapa ya? Beli yang banyak lah. Beli banyak aja, jangan sedikit. Oleh-oleh buat di rumah kan. Satu orang 10. Ya udah, gue semuanya aja. Sabar. Kan masih banyak di situ. Iya, ya udah. Balina. Ya. Cuman nggak bawa cash, bisa transfer nggak? Bang Papua. Bisa banget.
kebetulan ada Bang Papua nih, ada rekening Bang Papua, boleh langsung ditransfer. Bisa ya? Bisa. Oh ya udah. Mana minta rekeningnya? Oh, oke, siap. Informasi transfer antar Bank Papua. Nomor rekeningnya Mbak Lina? Oke, 3060 2010 9302 5. Nominalnya 200.000 berarti ya. Oke. Nomor referensinya 0000. Mantap. Berita bayar coklat Mansel. Lanjutkan. Sip, beres ya. Oke, beres. Kalina Yasin 200.000 bayar coklat Mansel. Oke. Mantap. Udah beres ya? Oke, berhasil udah. Ya. Oke, sip. Oke. Ya udah gua tinggal ambil aja nih, guys. Salah bayarnya 200.000. Cuma dapat segini, aduh, Pak. Berarti yang ini dibalikin, kita bagi dua, Pak. Iya. Oh, iya. Karena gue yang bayar, jadi makasih loh Bapak Jar beliin buat gue. Makasih, Mbak Lina. Oke, sip. Terima kasih. Makasih. Okay. See you. Bye. Bye. Guys, ini dia perjalanan kita jelajah Teluk Cendrawasih berakhir di sini, yo, di perkebunan coklat yang ada di Ransiki, Manokwari Selatan. Yo. Gua Jeremy Alakwani, gua Marlon Abraham. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas semua orang yang sudah berpartisipasi bersama kami dan ya, memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh badan-badan yang ada di sini, badan pengurus semuanya, Pemda semua. Terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita bikin ini akan menjadi dampak dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Okay guys, so I'm gonna see you on the next trip. Ciao.